sebanyak 28 orang. Potensi kerugian negara yang diselamatkan sebesar 104,26 miliar rupiah. Ini memang menjadi atensi saya untuk kalau air lebih banyak berperan dalam penegakan hukum di laut, khususnya kasus-kasus atensi pemerintah seperti TPPO. Adapun kasus-kasus menonjol yang ditangani di triwulan kedua, yang pertama adalah kasus TPPO. Ada 3 kasus. Ada 28 pekerja migran Indonesia yang bisa kita selamatkan dengan 6 tersangka. Polair berusaha melakukan memutus peredaran gelap yang menjadikan transportasi laut sebagai sarana. Ini akan, kalau zaman saya, ini akan saya rutinkan. Tiap bulan akan terus saya evaluasi. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.